Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera yang mana baru sahaja sampai. Selamat datang saya ucapkan ke majlis akad nikah Shifa Melvin dan pasangan pilihan hatinya Safawi. Untuk makluman, tetamu-tetamu jemputan Tan Sri Puan Sri, Datuk Sri Datin Sri, Datuk-Datuk Datin Datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, majlis akan bermula sebentar sahaja lagi. Dijemput tetamu-tetamu jemputan mengambil tempat yang telah disediakan. Sekali lagi, saya mewakili pihak tuan rumah mengucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu-tetamu jemputan di atas kesudian hadir memeriahkan majlis akad nikah Shifa Melvin dan pasangan pilihan hatinya Safawi. Terima kasih saya ucapkan.
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول
Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang mana baru sahaja sampai, selamat datang saya ucapkan ke majlis akad nikah Shifa Melvin dan pasangannya Safawi. Untuk makluman tetamu-tetamu jemputan, Tan Sri, Puan Sri, Datuk Sri, Datin Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mewakili pihak tuan rumah mengucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu-tetamu jemputan di atas kesudian hadir memeriahkan majlis akad nikah Shifa Melvin dan pasangannya Safawi. Untuk makluman tetamu-tetamu jemputan, kita mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Untuk duduk di tempat yang telah disediakan, majlis bila-bila masa akan bermula. Terima kasih. Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammad.
Muhammad Rasulullah.
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera yang mana baru sahaja sampai, selamat datang saya ucapkan ke majlis akad nikah Shifa Melvin dan pasangannya Safawi Rasid. Untuk makluman tetamu-tetamu jemputan, majlis akan bermula sebentar sahaja lagi. Kita mohon jasa baik tetamu-tetamu jemputan, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Kita mohon jasa baik tetamu-tetamu jemputan untuk duduk di tempat yang telah disediakan sebaik sahaja kedua pasangan mempelai memasuki ruangan pernikahan. Terima kasih saya ucapkan. La ilaha illallah
Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau tidak kerana bulan, tidak bintang, terbit pagi. Kalau tidak kerana tuan, tidak majlis sepermai ini. Di julang tinggi, adat pusaka, warisan berzaman tidak dilupa. Melangkah perkasa, tampan jejaka, seiring berjalan, seiras serupa. Arakkan sekampung, kompang bercanggung, burung yang dengar bersorak tawa. Bagaikan senandung, cinta nan agung, melangkah debar, duhai teruna. Majlis mengumumkan perarakan masuk pengantin lelaki, Safawi ke ruangan pernikahan, dipersilakan. Orang ke laut menjala udang, petang hari pasang pelita. Yang ditunggu sudah pun datang, yang dinanti sudah pun tiba. Madah pujangga, jiwa dan cinta, kalbu bernadar,
kasih tepatri, melangkah syukur, duhai Adinda, menuju persadar singgah sana sehari. Majlis mempersilakan Putri Sehari, Shifa Melvin, ke ruangan pernikahan. Dipersilakan. Sirih junjung berhias indah, sekaci pinang pembuka kata, bunga manggar kilau bercahaya, datang berkunjung ke majlis nikah, sejarah terukir nilai permata, lembaran sejarah kini bermula. Melayan serindik di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara, permulaan kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebahagiaan buat kedua mempelai. Yang dihormati Encik Amirul Melvin bersama isteri Puan Robiah, ibu bapa pengantin perempuan selaku tuan rumah untuk majlis akad nikah pada hari ini. Yang dihormati Encik Rasid dan isteri Puan Salamah, ibu bapa pengantin lelaki yang diraikan bakal pasangan suami isteri yang akan diijab kabul sebentar sahaja lagi, Shifa Melvin dan pasangan pilihan hatinya Safawi. Yang dihormati ahli keluarga pengantin perempuan, ahli keluarga pengantin lelaki, tetamu-tetamu jemputan, Tan Sri Puan Sri, Datuk Sri Datin Sri, Datuk-Datuk Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pihak majlis juga berbesar hati dengan kedatangan juru nikah Ustaz Khairil Nizam serta saksi dan wali di atas majlis akad nikah Shifa Melvin dan pasangannya Safawi Rasid. Oleh itu, tanpa membuang masa lagi, saya serahkan majlis akad nikah pada malam berbahagia ini kepada juru nikah. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC majlis yang saya hormati Tuan Amirul Melvin dan isteri, ayahanda dan juga bonda kepada pengantin kita Nur Shifa Atira binti Amirul Melvin, yang saya hormati Tuan Rasid dan juga isteri, ayahanda dan juga bonda kepada sahabat kita Muhammad Safawi bin Rasid, seterusnya yang saya hormati kedua-dua saksi daripada pihak lelaki dan juga pihak perempuan, dan seterusnya yang saya hormati juga Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan Sri, Tuan Sri, Puan Sri, Tuan-Tuan, Puan-Puan,
Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini ataupun pada malam ini kita dipertemukan dan kita dihimpunkan dalam satu majlis yang gilang gemilang, dan insyaallah kita sama-sama meraikan majlis penyatuan dua hati dan juga majlis akad nikah di antara sahabat kita Mama Safawi bin Rashid dan juga Cik Nur Syifa Atira binti Amirul Mu'minin. Insyaallah saya akan laksanakan secara ringkas saja, ya, tidak ambil masa yang lama, dan dijangkakan insyaallah selepas pukul 1 selesailah insyaallah. Ya, insyaallah. Boleh ya? Insyaallah, baik. Dan insyaAllah kita buat seberingkas saja, tak nak panjang-panjang, mungkin ambil masa dalam 10 ke 15 minit saja. Sebab kita melihatkan pada pengantin kita, sahabat kita ni, dia punya nervous tu lain macam. InsyaAllah ya, baik. Jadi insyaAllah khutbah nikah secara ringkas saja sebagai pesanan dan juga peringatan kepada kedua sahabat kita. Dan insyaAllah setelah dijampi, saya dah guna jampi yang paling tinggi pun tak load juga, tak jalan. Jadi akhirnya ayahnya tolak ke saya, insyaAllah saya akan nikahkan. Dan seterusnya selepas akan nikah kita akan teruskan dengan bacaan taklik, ya, Pawi ya, itu baca saja insyaAllah, dan kita tutup dengan bacaan doa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa maksud, nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengikut sunnahku maka dia bukanlah dari kalanganku. Perkahwinan dan pernikahan disyariatkan oleh Allah sebagai status sunnah. Sunnah yang digalakkan kepada kita tujuannya untuk meramaikan umat manusia. Baik, saya ringkaskan sedikit lagi. Jadi insyaAllah kepada kedua sahabat kita, Syifa dan juga Pawi, insyaAllah selepas ini bila berkahwin dan sudah diijab kabulan sebagai suami dan juga isteri, insyaAllah tanggungjawab sebagai suami dan juga isteri laksanakan dengan sebaik mungkin. Mana yang dulu didulukan dan mana yang kemudian dikemudahkan. Sebab masing-masing ni ada bahagian dia dan masing-masing ni ada tanggungjawab dia masing-masing. InsyaAllah. Baik. Kemudian yang kedua, bila sudah berkahwin juga hubungan suami isteri dan juga hubungan suami isteri dengan keluarga kedua-dua belah pihak, jaga dan pelihara dengan sebaik mungkin. Ya, sebagai contoh, di sebelah saya Tuan Amirul Melvin. Jadi yang ni lepas ni tak boleh panggil uncle dah. Kena panggil daddy, ayah. Sebelah ni, ayah, panggil ayah. Ya. Tak boleh panggil uncle, tak boleh panggil pakcik, tak boleh panggil bro pun tak boleh dah. Ya, tak boleh dah. Ya, insyaAllah. Baik, kita dah satu keluarga insyaAllah. Baik, kemudian seterusnya yang ketiga, kepada kedua sahabat kita juga insyaAllah ada rezeki, dikurniakan cahaya mata, didik dan asuh dengan sebaik mungkin. Ya. Dan sedikit soalan pada Syifa. Ya. Syifa dan juga Pawi dah decide, dah plan anaknya nak berapa orang? Belum lagi ya? InsyaAllah. Mungkin 10 kot ya? Boleh? 10 boleh ya? InsyaAllah. 11. Lawan dengan sahabat kita sebelah ni insyaAllah ya? Baik. Baik. Dan yang terakhir sekali, dalam melayari bertera rumah tangga. Yang pertama, nak mencari kebahagiaan. Hubungan kita dengan Allah perlu diutamakan. Dan itu yang utamanya. Ya? Solat, puasa dan sebagainya kena jaga. Sebab solat ni penghubung hamba dan juga hamba kepada Tuhan kita, insyaAllah ya. Baik. Kemudian yang kedua, nak mencari ketenangan. Al-Quran jangan lupa dibaca. Ya. Al-Quran ini adalah penyelamat kita di akhirat nanti. Dan itu kena ingat. Dan yang terakhir sekali, nak mencari keberkatan dalam kehidupan kita suami isteri, perbanyakkan bersedekah. Banyakkan juga memberi. Dan Pawi juga sebagai suami, sebagai ketua rumah tangga, mulakan sedekah suami itu kepada isteri dulu. Ya, apa saja yang isteri minta selagi kita mampu kita tunaikan. Ya, dan begitu juga pada Syifa, apa saja suami minta selagi isteri boleh tunaikan kita tunaikan. Ya, insyaAllah. Maknanya kalau kata suami suruh sign borang tu sign saja, jangan takut. InsyaAllah ya, insyaAllah, insyaAllah. Kata maksud saya tu sign apa tukar nama tanah. Gitu ya. Okay, insyaAllah ya. Baik. Aku lekar saja. Astaghfirullahaladzim. Saya.
Baik, Syifa, mas kahwin sebentuk cincin. Betul ya? Cukup? Oh, cukup. Okey. Baik, insyaAllah, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, insyaAllah kita sama-sama istighfar, kita syahadah dan selawat sama-sama. Semoga Allah permudahkan urusan kedua-dua sahabat kita dan juga dipermudahkan urusan mereka di kemudian hari, insyaAllah. Astaghfirullahalazim, alazila inaha inna wal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alazila inaha inna qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alazila inaha inna wal hayyul qayyum atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Baik, insyaAllah sebelum kita teruskan, saya mohon kepada kedua-dua sahabat kita, Muhammad Safawi bin Asyid dan juga Nur Syifa Atirah binti Amirul Mu'minin, niatkan perkahwinan ini satu ibadah kepada Allah. InsyaAllah bila niat ibadah, semuanya ada keberkatan dan juga ada pahalanya di situ, insyaAllah ya. Baik. Dan soalan yang terakhir kepada kedua sahabat kita juga, Muhammad Safawi bin Rasid dan juga Nur Syifa Atirah binti Amir Melvin, adakah kedua-duanya bersetuju dengan perkahwinan pada hari ini? Ya. Yeah. Setuju? Alhamdulillah. Dan Nur Syifa Atirah binti Amir Melvin, adakah bersetuju berkahwin dengan Muhammad Safawi bin Rasid? Betul ya? Sungguh? Alhamdulillah. Memang pilih dia ya? Alhamdulillah.
Tak nak tukar dengan saya? Marah, marah member ni sekarang. Ya? Tak, saya. Jangan. Jangan ya. Saja musik dia, hilangkan gugup dia. InsyaAllah. Baik. Okey, boleh Bobby? Boleh. Allah, ya? Baik. Jadi saya mohon izin daripada Tuan Amirul dan juga Tuan Rasid. Ya? Saya mohon izin untuk saya nikahkan anak-anaknya. InsyaAllah. Baik Tuan. Ya? Baik. Nak salam ke nak biasa ke macam mana? Salam. Sejuk tangannya. Ha? Okey, tak apa. Biasa je, biasa je, biasa je. Okey. Naikkan sikit. Okey, biasa je. Okey. Okey, sebut satu. Ha? Sebut satu. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijka ala ma amara Allah bi misakin bi ma'rufin atasrun bi ihsan. Saudara Muhammad Safawi bin Rasid. Ya, saya. Okey. Sekali lagi ya. Saya panggil nama terus jawab. Okay. Baik. Saudara Muhammad Safawi bin Rasid. Ya, saya. Aku nikahkan kau dan aku kahwinkan kau dengan Nur Syifa Atira binti Amir Melvin yang telah berwakil wali berpekandungnya kepadaku. Dengan mas kahwinnya sebentuk cincin tunai. Aku terima nikahnya Nur Syifa Atirah binti Amirul Melvin dengan mas kahwin sebentuk cincin tunai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Baik, sah? Sah. Okey. Pengantin kata sah-sah lah ya. InsyaAllah, insyaAllah. Baik. Saja musik bos. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awalin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwan karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa nawalidina wa jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, semaikanlah di atas kedua pengantin ini perasaan kasih sayang, ya Allah. Tunjukkanlah kepada keduanya jalan petunjuk dan takwa. Lanjutkan umur keduanya di dalam kehidupan bahagia dan mengembirakan. Sentiasa dalam ketenangan dan lapang dada. Himpunkanlah di antara keduanya persefahaman dan kemesraan. Dan jadikanlah hidup keduanya sentiasa merasa kena'ah, yakni kecukupan dan terpelihara dari segala godaan. Ya Allah, kurniakanlah ya Allah kepada keduanya keturunan anak cucu cicit yang soleh dan soleha. Limpahkanlah ya Allah kepada keduanya nikmat yang berkat. Luaskanlah kepada keduanya pintu rezeki. Peliharalah keduanya dan lindungilah ya Allah keduanya dari fitnah-fitnah hidup. Jauhilah keduanya perangai buruk dan kurniakanlah keduanya perliharaan-Mu dan kerajaan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Biasa mana-mana saya dekat Anwar Ibrahim Sipang dulu.
talak khuluq iaitu tebus talak. Semoga Allah tanda. Saya mengaku bahawa apabila saya tinggalkan isteri saya Nur Syifa Atirah binti Amirul Melvin selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, atau saya wakil tidak memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa tersebut, padahal dia taatkan saya, atau saya melakukan sebarang mudarat atau lazim menyakiti tubuh badannya, atau mengkhianati atau melupuskan hartanya, kemudian dia mengadu kepada mahkamah, dan apabila sabit aduan di sisi mahkamah dan dia memberi kepada mahkamah yang menerima bagi pihak saya RM10, maka pada ketika itu talak dia dengan cara talak khul tebus talak. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dengan sekali lafaz maka termacerai ikatan perkahwinan di antara sahabat kita Muhammad Safa Ibu Rasid dan juga Nur Syifa Atira binti Amirul Melvin. Alhamdulillah kita sama-sama panjatkan doa kesyukuran kepada Allah dan kita doakan sama-sama insya-Allah semoga perkahwinan bahtera yang dibina pada malam ini insya-Allah berkekalan hingga ke akhir hayat insya-Allah. Dan saya mohon kemaafan kepada ayahanda dan juga bonda kepada kedua-dua sahabat kita, pengantin kita. Dan mohon maaf juga kepada Pak Wi dan juga Syifa, dah boleh naik pangkat ya. Jadi puan ya. Jadi puan insya-Allah. Baik. Puan Nur Syifa Atira binti Amirul Melvin dan juga kepada kedua saksi kita Tuan Farid dan juga Tuan Syazi Sam. Asalnya pada tuan-tuan saya mohon kemaafan mungkin ada tutur bicara ataupun senda gurau usik-usik dan saya minta maaf banyak-banyak. Tak ada niat apa-apa, saja mengusik nak hilangkan nervous sahabat kita insya-Allah. Dan seterusnya saya serahkan kepada Tuan MC untuk majlis seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada juru nikah Ustaz Khairul Nizam di atas penyempurnaan majlis akad nikah sebentar tadi. Hadirin sekalian, pihak majlis menjemput dan mempersilakan Ustaz Ahmad Faiz, abang sulung pengantin lelaki untuk memimpin bacaan doa bagi kedua pasangan mempelai. Dipersilakan Ustaz. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughli wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa adik-beradik kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keampunan-Mu ini, ya Allah, bahagiakanlah kami semua, ya Allah. Khususnya, ya Allah, kepada pasangan hidup ini, ya Allah. Kurniakanlah bagi mereka berdua, ya Allah, keberkatan-Mu, ya Allah, keampunan daripada-Mu, ya Allah, dan rahmat daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, himpunkan kami di dunia ini, ya Allah, dalam keadaan beriman kepada-Mu, ya Allah, dan matikan kami dalam keadaan beriman kepada-Mu, ya Allah, dan himpunkan kami, ya Allah, di yaumil mahsyar nanti, ya Allah, bersama dengan orang-orang yang beriman, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami semua, ya Allah, rahmat-Mu, ya Allah, dan juga syafaat Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta, ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا عيبا إلا سترته ولا ناسيا إلا ذكرته ولا فقيرا أو مسكينا إلا أغنيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ahmad Faiz di atas pimpinan doa sebentar tadi. Pihak majlis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada juru nikah Ustaz Khairul Nizam, wali pengantin, bapa pengantin perempuan Encik Amirul Melvin serta para saksi di atas penyempurnaan majlis akad nikah sebentar tadi. Hadirin sekalian, pihak majlis berbesar hati menjemput dan mempersilakan saudara Safawi untuk menunaikan solat sunat nikah. Dipersilakan. Thank you.
Hadirin sekalian, pergi ke desa Mengai Patin, Mengai Patin di tepi titi. Senyum terukir pasangan pengantin, tanda gembira penuh di hati. Seterusnya, pihak majlis menjemput dan mempersilakan saudara Safawi ke pangkuan isteri tercinta bagi upacara batal air sembahyang. Dipersilakan. Sekalian, kita bagi tepukan yang paling gemuruh untuk kedua pasangan mempelai. Seterusnya, kita persilakan Safawi untuk serahan mas kahwin, sarungkan cincin kepada isteri tercinta, Shifa Melvin. Kuntum relai tumbuh di mana gaya tempua menyapa bayu. Senyum mempelai penuh bermakna, rahsia berdua siapa yang tahu. Kita persilakan Safawi untuk serahan mas kahwin, sarungkan cincin kepada isteri tercinta, Shifa Melvin. Dari mana kasih melayang, dari pagar turun ke padi. Dari mana datangnya sayang, dari mata turun ke hati. Seterusnya, kita persilakan Safawi untuk bersalam bersama isteri tercinta. Silakan Shifa Melvin untuk sarungkan cincin kepada suami Safawi. Sesungguhnya manusia itu sememangnya memerlukan kepada cinta, kerana cinta itu menjadikan hidup manusia lebih bermakna, bahagia, sempurna. Apatah lagi melalui ikatan perkahwinan yang dituntut agama. Hadirin sekalian, kita bagi tepukan yang paling gemuruh untuk kedua pasangan mempelai pada hari ini. Seterusnya, kita persilakan kedua pasangan mempelai, Shifa Melvin dan Safawi, untuk turun bersalaman bersama keluarga. Dipersilakan.
Kita persilakan Syifa dan Safawi untuk kebangkuan ahli keluarga pengantin perempuan. Rahim Karimun Adi Alimun Halim Hakimun Matin Manna Rahmanun Fatta Ghaffarun Tawwa رزاق شهيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد صح محمد يا مؤمنين صلوا عليه. Seterusnya kita persilakan Syifa dan Safawi untuk kebangkuan ahli keluarga pengantin lelaki. Latif khabir sami بصير جالي راقب مجيب غفور شكور ودود قيوم رؤوف صبور مجيد صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه Begitulah tadi berakhirnya upacara salam restu bersama kedua mempelai dan pihak majlis sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli keluarga pengantin perempuan, ahli keluarga pengantin lelaki di atas penyempurnaan acara itu tadi. Kita persilakan kedua pasangan mempelai, Syifa dan Safawi untuk mengambil tempat bagi menyempurnakan upacara makan beradab. Di satu hari tanpa sengaja kita bertemu, aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Utuhkanlah rasa cinta di hati.
hatiku. Hanya padanya untuk dia. Jangan malu, janganlah segan, juadah hidangan harap dimakan. Kalau ada tak sampai tangan, sama-samalah kita hulur-hulurkan. Kasih dibawa ke Gunung Ledang, dibawa penuh dengan beradab. Pinggang mangkuk telah terhidang, kini masa makan beradab. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dipersilakan kedua mempelai serta para hadirin menikmati segala hidangan yang disediakan. Dipersilakan. It is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, we invite you to relax. Let us pull up a chair as the dining room proudly presents... your dinner. Be our guest, be our guest. Put ourselves to the test. Tie your napkin round your neck, sherry, and we'll provide the rest. Soup du jour, hot hors d'oeuvre. Why, we only live to serve. Try the grey stuff, it's delicious. Don't believe me, ask the dishes. They can sing, they can dance. After all, miss, this is France. And a dinner here is never second best. Go on, unfold your menu. Take a glance and then you'll be our guest. We are guests, be our guest. Beef ragout, cheese souffle, pie and pudding, au flambé. We'll prepare and serve with flair. You're alone and you're scared, but the back
banquet's all prepared. No one's gloomy or complaining while the flatware's entertaining. We tell jokes, I do tricks with my fellow candlesticks. And it's all in perfect taste that you can bet. Come on and lift your glass, you want your own free pass to be our guest. If you're stressed, it's fine dining we suggest. Be our guest, be our guest, be our guest. It's so unnerving for a servant who's not serving. He's not whole without a soul to wait upon. Ah, those good old days when we were useful. Hey, Cogsworth. Suddenly those good old days are gone. Too long we've been rusting, needing so much more. Needing exercise, a chance to use our skills. Most days we just lay around the castle. Flabby, fat and lazy, you walked in and oops-a-daisy. It's a guest, sakes alive, well I'll be blessed. Wine's been poured and thank the Lord I've had the napkins freshly pressed. With dessert, she'll want tea, and my dear, that's fine with me. While the cups do their soft chewing, I'll be bubbling, I'll be brewing. I'll get warm, piping hot. Heaven's sakes, is that a spot? Clean it up, we want the company impressed. We've got a lot to do. Is it one lump or two? For you, our guest. She's our guest. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dipersilakan kedua pasangan mempelai serta para hadirin menikmati segala hidangan yang disediakan. Sambil kita akan dihiburkan dengan persembahan istimewa daripada Acoustic Foreplay Band. Dipersilakan. Terima kasih, Raja. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua. Selamat pengantin baru. Tahniah kami ucapkan kepada kedua-dua mempelai, Syifa juga Safawi. Dan semoga berkekalan hingga jannah, insyaAllah. Amin. Kami kembali ke Foreplay untuk bersama malam ini. Dan sebuah lagu daripada Lionel Richie yang kami akan sampaikan. Jumlah. Tell me only this, that I'll have your heart for always. And want me by your side, whispering the words I always love you.
love would last forever because I'm truly truly in love with you, girl. I am truly in all of you with your love. I need lagi aku harapannya kau
If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. If you were to see forever, oh, so clearly, I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know, and take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to leave without you. And that's gonna change my love for you. You, I don't know about now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. That's gonna change my love for you. I don't know by now how much I love you. The world may change my whole life, true, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way it works. Like a guiding star, and I'll be there for you. If you should need me, you don't have to change a thing. I love you just the way you are, so come with me and I'll shelter you. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. But that's gonna change my love for you. You, I don't know by now how much I love you. Oh, I think you can be sure of, I never ask for more than your love. That's gonna change my love for you.
Malamnya romantis ini untuk kau dan aku, tetapi di kau seakan air yang membeku. Ku masih terlihat ragu di matamu. Harus kali tak ku berikrar lagi untuk yang seribu kali aku cinta padamu. Sungguh aku cinta padamu. Sungguh mesti aku ucapi dari bila berkata begitu banyaknya cabaran yang telah menggoda, tetapi sikap saat ini padaku bertahan. Masihkah kau tak mengerti? Masihkah kau tak tahu aku cinta? Looks like I made it. Look how far we come, my baby. But took a long way. We knew we'd get there someday. But they say happen, they never make it. But just look at us holding on. We're still together. Still going strong. There's still the one I run to, the one that I belong to. Still the one I want for life. There's still the one that I love, the only one I dream of. There's still the one I kissed. It beat the odds together. I've never been the listen to get what we would be missing. But they say after they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. You're still the one I run to, the one I
I'm so glad we made it. Look how far we've come, my baby. Thank you. Hadirin sekalian, kita bagi tepukan paling gemuruh buat Acoustic 4Play Band. Hadirin sekalian, kita ada satu kejutan istimewa untuk Shifa Melvin. Shifa, kita ada satu kejutan istimewa untuk Shifa. Kejutan ni plan khas untuk Shifa. Shifa nak tahu master plan yang merangka semua ni adalah orang sebelah awak tu. Hadirin sekalian, persembahan istimewa lantunan suara yang akan menghiasi segenap penjuru dewan. Dipersilakan. As I look into your eyes, I see all the reasons why my life worth a thousand skies. You're the simplest love I've known, and the purest one alone. No, you'll never be alone, my baby. You are the reason I could fly, and 'cause of you I don't have to wonder why. Baby, you, there's no more just getting by. You're the reason I feel so this word I sing are true. They'll still fail to capture you, as mere words can only do. I could fly, and 'cause of you I don't have to wonder why. Baby, you, there's no more just getting by. You're the reason I feel so alive. Oh, I will soothe you if you fall. I'll be right there if you call. You're the greatest love. Oh,
more just getting by. You're the reason I feel so alive. Oh, Shifa, Shafiq feel so alive. Safawi feels so alive. Tahniah kepada idola saya di padang bola, Safawi Rashid dan juga Shifa Melvin. Dengan ini saya pun rasa tak best untuk kesorangan di sini. Terimalah lagu yang seterusnya daripada saya, Aku Cinta. Zakri, tuan-tuan dan puan-puan. Kasih rahsiakan cinta, tak mudah aku percaya. Setelah senda tawanan mesra, relakan hati sucimu. Kasih rahsiakan hati, perlahan dirimu pergi. Bila berdua bahagia rasa, dirimu hanya milikku selamanya. Lengkapilah derayan cinta. Jangan biar ku menunggu harapanmu. Kau terindah Hadir di jiwa Zahir hilang di hatiku. Tetap cinta. Sama-sama boleh kan? Kembalikan senyum indah. Sekali kau hadir dengan cinta, hanya dirimu yang ku minta. Lemah jiwaku meronta, biar zahir terukir tawa. Di hati tak sanggup ku bicara selain hanya so much.
Kami doakan supaya kekal hingga ke syurga. Amin. Saya tinggalkan anda bersama dengan Ernie Zakri, boleh? Terimalah. Okay, sebelum tu nak ucapkan terima kasih. Thank you for inviting us. Saya doakan yang baik-baik untuk hubungan kalian sampai syurga, insyaAllah. Semoga lagu seterusnya ni menjadi doa yang baik buat kalian berdua. Khas untuk anda semua di sini, terimalah mencintaimu. Mencintaimu seumur hidupku, selamanya setia menanti, walau di hati saja. Terjadi segalanya, teramat berarti di hati.
berarti di hatiku. Safawi dan Syifa selamanya. Thank you so much. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Hadirin sekalian, kita bagi tepukan yang paling gemuruh untuk Ernest Zakri dan Syamel. Tak lengkap majlis kalau tiada kata-kata ucapan dari wakil tuan rumah. Oleh itu, pihak majlis berbesar hati menjemput dan mempersilakan ahli keluarga pengantin perempuan untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Melvina dengan Syazie Sam mana? Macam tak sedar diri je. Ni bukan event awak eh. Datang sini. Datang sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan para jemputan yang saya hormati, serta saudara mara yang datang dari jauh dan dekat. Terima kasih pada semua kerana sudi hadir meraihkan Majlis Ijab Kabul Dua Hati antara puteri kami yang dikasihi Nur Syifa Atirah dengan Sang Arjuna cinta hatinya Safawi. Malam ini telah temeteri janji insya-Allah sehidup semati, telah menyatukan dua hati insya-Allah sampai akhir nafas nanti. Alhamdulillah, putik-putik cinta yang disemai kini makin mekar dan berbunga indah penuh warna-warni. Telah nekat keduanya untuk mengikat hubungan dengan ikatan yang halal dalam redha Allah. Hati kami semua gembira, sedih dan terharu pada masa yang sama, bersyukur kehadrat Ilahi kerana hubungan cinta yang disemai selama ini telah dinoktahkan dengan lafaz akad. Segala janji telah terpahat, telah terlerai selama ini rindu yang sarat. Terasa waktu begitu cepat berlalu. Melihat Syifa masih kanak-kanak suatu waktu dahulu dan kini telah disunting dari pangkuan ayah dan ibu. Pergilah anakku pada suamimu. Layarilah dan harungilah segala asam garam dan kemanisan dalam alam rumah tangga. Dan ingatlah yang semuanya, yang tak semuanya indah dan manis dalam pelayaran bahtera cinta ini. Pasti akan ada badai yang melanda, pasti ada ribut sesekali menjengah tiba. Namun pasrah dan sabarlah dalam menempuhi segalanya. Jadilah kamu-kamu pengemudi yang bijak dan tabah dalam mendepani segala cabaran di hari muka. Walau apapun yang akan melanda, harungilah segala susah senang bersama dan telanlah pahit, manis, masam dalam kehidupan kalian berdua, kerana rasa-rasa itulah yang akan lebih menyedapkan dan mematangkan kehidupan rumah tangga. Semai dan bajalah cinta kalian berdua agar lebih mekar, mewangi sampai bila-bila. Buat Safawi, ayah dan ibu serahkan Syifa pada Pawi.
dengan penuh kepercayaan dan amat berharap Pawi akan menerima amanah ini untuk menyayangi dia sebagaimana kami sayang dan kasihkan dia. Bermula detik ini, Syifa tanggungjawab Pawi sepenuhnya. Pawi syurga Syifa sekarang. Tegur dan didiklah dia sebaik mungkin. Tapi jangan sampai dia cedera kerana kami tak pernah menyakiti dia. Sayangilah Syifa sebagaimana kami semua menyayanginya. Bimbinglah dia sebaik mungkin dan berilah kebahagiaan dan kasih sayang yang tak berbelah bagi buat Syifa. Buat Syifa, taatilah suamimu, hormati dan patuh padanya. Berusahalah untuk menjadi seorang isteri yang setia pada suamimu. Akan datang jika Allah berikan zuriat. Berusahalah untuk menjadi seorang ibu yang baik buat anak-anakmu. Berusahalah untuk sama-sama berpimpin tangan menuju syurga Allah. Ayah dan ibu sentiasa berdoa yang terbaik buat anak menantu kami. Tak pernah lekang doa agar kehidupan rumah tangga semua diselimuti dengan kebahagiaan dan kemanisan serta kesabaran dalam mengharungi cabaran. Moga Allah akan merahmati kita semua dalam menjalani kehidupan yang penuh liku-liku. Itulah saja pesanan ringkas dari ibu dan ayah buat anak dan menantu. Buat Pawi, selamat datang dalam family kami yang serba kekurangan. Terimalah Syifa dan kami seadanya. Sebelum saya akhiri ucapan ini, saya serahkan pada adik-beradik Syifa yang lain untuk sepatah dua kata buat kedua mempelai yang kita raikan. Mohon maaf, anda ada kekurangan di sana sini. Sesungguhnya yang baik semua dari Allah. Dan selalu sebab kekurangan itu dari kami sendiri. Sebelum itu, mungkin ayah ada sepatah dua ucapan buat Syifa dan Pawi. Assalamualaikum. Hi guys. Y'all enjoy yourself? So anyway, I got nothing much to say. My wife has spoken everything. I only wish and thank everybody for attending this special wedding. Okay? Syifa and Safawi, I wish y'all the best in everything and more to come and be as what your coach told me just now. It seems I have a superstar. So I hope you will be that. And you, Syifa, take care your husband. When he comes back from after the game, he'll be having pain here and there. So you have to massage him. Okay then, bye. Amboi, kemain lagi energi dia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua tetamu-tetamu yang hadir, kawan, adik-beradik, sebelah family kami, sebelah Pawi dan semua tetamu-tetamu, kami hargai kedatangan anda semua. Dan kepada Syifa dan Safawi, Kak Long nak pesan, kita panggil Joyah lah, sebab kita orang family, kita orang panggil dia Joyah. Kita tak panggil Syifa, macam fake sikit lah. So ucapan kepada Joyah, selamat datang ke alam rumah tangga. Semoga sabar, aku nak sabar lebih sikit. Kena sabar lebih sikit lah bila masuk alam rumah tangga ni. Kalau gaduh-gaduh sikit tu biasalah, buat tutup mata je lah. Okay, so Pawi, welcome to the family. Semoga Pawi happy dengan kami. Walaupun kami ni gila-gila macam ni, harap Pawi dapat terima seadanya kami. Dan kalau nak wish korang supaya dapat baby cepat, sebab Syifa dia nak cepat. Dia pesan dah dia nak cepat, dia tak mahu lama-lama. Okay, so welcome to the family and thank you so much for everybody for coming to our event tonight. Okay, kepada dan kita nak bagi kepada kita nak bagi kepada adik bongsu. Dia tak mau cakap tapi kita nak bagi dia cakap juga. Dia tak mau, sudah janganlah bagi jatuh maruah dia. Okay, Assalamualaikum semua. First of all, saya nak ucapkan terima kasih yang teramat sangat. Apa yang kita rancangkan berjalan dengan sangat lancar.
Dan selamat pengantin baru kepada Syifa dan juga Safawi. Semoga berkekalan hingga ke jannah, insyaAllah. Dan juga, Fawi, jangan nak bola-bolakan Syifa. Okey, dan Syifa, tuan sudah melawan sangat cakap lelaki. Syifa ataupun Joyah, ha, kita macam lagi senang panggil dia Joyah. Jagalah Fawi baik-baik. Macam mana Ma jaga Fawi. Ya, Fawi, ya? InsyaAllah, sampai syurga, insyaAllah. Amin, amin. Abang Sam pun ada, first of all nak cakap terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang datang, yang daripada jauh. Abang Sam banyak benda nak bagi, nak bercakap dengan Pawi, nak cakap dengan Joyah. Tapi Abang Sam rasa better Abang Sam WhatsApp je lah nanti. Okay, terima kasih. Allah, anak aku jatuh. Thank you so much everyone sebab datang ke event Ijab dan Kabul, Syifa dan Safawi. Tak ada wish banyak untuk Joyah dengan Pawi. Selamat pengantin baru. Semoga bersabar. Wedding aku hang tak nangis kan? Kenapa aku nangis kat wedding hang? Okay Joyah, selamat pengantin baru. Aku doakan perkara. Okeylah, Joyah lepas ni lepas ni dah tak ada dah message-message Joyah. Kat mana? Tak, aku dah cakap lepas ni. Yelah, macam dia selalu dengan Syida sebelum ni kan macam free sikit Joyah. Jom singgang. Joyah, jom teman aku pergi ambil ni. So lepas ni dia dah jauh kan, dia dah ada husband. Aku doakan hang bahagia hingga ke anak cucu. Love you so much. Hai, Assalamualaikum everyone. Sebelum ni ada banyak benda nak cakap, tapi bila depan ni hilang semua. Tapi apa-apa pun, I just want to wish Syifa and Safawi selamat pengantin baru and all the best. And then after that, nak nasihat banyak pun susah sebab Syafiq pun baru 4 tahun kahwin. Jadi tak banyaklah, cuma satu cuma satu benda lah yang apa, arwah Mak Syafiq buat cakap yang dari sekarang Syafiq pegang, which is it is easy to get married but it is not easy to stay married. Nak kahwin tu senang, tapi nak mempertahankan wad perkahwinan tu tak senang. Jadi kita banyak bersabar and just enjoy every step, take it slowly, jangan sprint. and just have fun. Okay, congratulations, happy to see both of you. Okay, thank you. Okay, kita bagi tepukan yang paling gemuruh untuk ahli keluarga pengantin perempuan. Masa rehearsal tadi, Syifa dia beritahu dia tak nak nangis. Akhirnya dia tewas di pukulan Syida. Okay. Seterusnya hadir sekalian, kita persilakan ahli keluarga pengantin lelaki untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Thank you.
Subhanallah. Pagi ni pagi. Mana ada lagi? Gori ni. Gori. Bukhari, Sa, Aina. Ada, ada dah. Okey. Dah mula mula. Tak ada blok. Eh, ambo. Dia cakap ini cakap bawah. Aina. Linda. Dah pandai. Awak pegang headset. Awak pegang headset Linda. Linda pegang headset. Sayang orang. Nur Azwin binti Bukhari. Nama dia? Azimah. Azimah, Dr. Azimah. Said Al-Haddad. Abalung. Sekali. Tak apa, bawa je. Lang, Syakir. 13 orang, 9 lelaki, 4 puang, Capo. Jihang, mana Jihang? Manisa, Sa Manisa, Wakil, Wakil Muslim. Syed Al-Haddad. Lokmang, mana Lokmang? Lokmang. Lokmang. Banyak sikit ucapan. Floor Manager Dungung, Lokmang. Lokman Sungai Petani. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama berada dalam majlis yang serba indah dan mudah-mudahan dikurniakan keberkatan dan juga rahmat daripada Allah. Dan sama-sama kita doakan kerana kita tidak tahu doa siapa yang Allah kabulkan. Mudah-mudahan dengan doa-doa kalian, terutamanya ibu dan ayah, kedua-dua mempelai, mendoakan yang baik-baik dan sentiasa dalam keadaan baik, supaya sentiasa dalam keadaan sabar ketika mana ditimpa ujian, syukur dengan nikmat dan juga redha dengan setiap ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada sedikit tulisan daripada adik-beradik kepada Safawi dan juga isterinya. Dan saya mewakilkan kepada semua yang berada di hadapan ini, iaitu Assalamualaikum Safawi. Engkaulah salah satu permata yang menolong dan membantu kami dalam membahagiakan ayahanda dan bonda, iaitu Ma dan Abah. Kecilmu tidak bersama kami. Bermakna memang pada waktu kecil memang tak sempat nak bersama. Saya dengan dia beza 15 tahun. 15 tahun dia punya memang tak bersama. Termasuklah yang lain. Kecilmu tidak bersama kami, hari-hari kakimu memijak padang rumput. Itulah kerja dia. Sehingga menganjak dirimu ke pentas ini, iaitu pada hari ini. Sebagaimana yang Allah telah pilih pada hari ini. Sungguh kami bangga denganmu, Safawi. Alangkah bahagianya ibu yang melahirkan anak sebaikmu. Sejuk juga titik peluh ayahanda. Sehingga berdiri gagah, Safawi, pada hari ini. Selamat menjalani hari-hari bahagiamu, Safawi, bersama dengan Syifa. Kami semua mendoakan semoga berbahagia hingga ke syurga dan juga dipayungi mahligai, mawaddah dan rahmah dan diselubungi sinar cinta kekal abadi hingga jumpa dengan semua yang berada di sini di jannah nanti. Dan terakhirnya salam kasih sayang yang tidak bertepi dari kami semua. Mudah-mudahan Safawi dan Syifa sentiasa dalam keadaan dipandang dan ditilik oleh Ilahi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Itu sajalah daripada kami ucapan kepada mempelai Syafawi dan juga Syifa. Okey, daripada Nur Azwin. Okay, assalamualaikum dan selamat malam. Saya mewakili IPA lah. Saya kakak IPA dan IPA-IPA yang lain. Okay, untuk maklumat semua, memang adik-beradik Syafawi ada 13 orang. Jadi memang beza umur kami banyaklah. Masa saya first masuk dalam family ni, Syafawi baru dah jadi 5. Sekarang dia dah jadi suami orang dah pun. So saya rasa dia memang anak yang baik. Okay. Jadi untung pada Syifa. Okay, jaga dia elok-elok. Okay. Apa-apa pun saya nak share lah tips ni. Saya rasa someone gave me these tips and I think it is a very helpful lah. The first 10 years of marriage, fighting is normal. Okay, so don't kita kata pagi jangan melatah. Okay, stay calm and enjoy the journey. And then sebabnya masa the first 10 years ni the true colors come out. And then this is when you akan tengok benda yang masa bercinta tak pernah nampak pun kita akan nampak masa tu. Jadi kalau ada masalah, ada masalah, kalau boleh kita balik semula kepada family, rujuk kepada family. Sebab sekarang ni kita pun kenal Syifa Insta famous, okay? So kalau boleh hal-hal rumah tangga, hal-hal suami isteri, kembali semula kepada keluarga, rujuk semula kepada keluarga. Kalau boleh kita jagalah aib pasangan masing-masing dan saya pun maksudnya reminder untuk diri saya sendiri juga, kita berusaha untuk jadi isteri yang baiklah kepada suami kita. Okay? Jadi itu sahaja. Apa-apa pun, welcome to the family. Okay? Macam biasa, kita bukan kahwin dengan husband kita je, kita kahwin dengan with the whole family. So memang akan tak lari, memang akan banyak drama yang akan berlaku. So just sit back and enjoy the dialah, enjoy the show lah. Okay? So itu saja. Syifa, Syafawi, tahniah dan insyaAllah kita akan lebih kenal lepas ni. Okey, saja. Alhamdulillah. Selesai ucapan wakil keluarga lelaki, kita bagi tepukan yang paling gemuruh untuk kesemua ahli keluarga besar Syafawi. Seterusnya hadirin sekalian, kita ada ucapan penutup. Kita ada ucapan penutup daripada kawan karib Syifa. Pihak majlis berbesar hati menjemput dan mempersilakan Jaja Talib, Azmin Simon dan Uyaina Arshad ke pelaminan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Teristimewa buat sahabatku Syifa dan Syafawi. Diam. To be honest, Jaja adalah orang yang menyaksikan kisah hidup Syifa dan Syafawi. Akhirnya ke jenjang pelamin juga sekarang ni bila saya tengok macam mana struggle-nya Syifa, macam mana struggle-nya Syafawi pertahankan kisah cinta mereka daripada 2019 lagi. Kalian hadapi penuh sabar, diiringi dengan air mata suka dan duka. Sejujurnya kami, kawan-kawan dekat sini, happy sangat-sangat. Tak terungkap perkataan dan perasaan yang apa yang kami nak cakap. Tapi
aku ada dua pesanan untuk Shifa dan juga Safawi. Buat Shifa, tahniah finally Puan Shifa. Okay. Jadilah isteri yang taat kepada suami. Dengar cakap dia. Dia lawan pun diam je. Okay. Terima kasih sebab hang antara kawan yang paling memahami, good listener, sangat-sangat melengkapi each other. Dan juga buat Safawi, Pawi sini, Pawi. Jaga Shifa lelok tau. Jangan buat dia menangis. Buat menangis biasa-biasa tak apa. Okay. Didik dia, ajak dia, segala-galanya sebab hampa adalah pasangan yang sangat-sangat melengkapi each other. Hingga ke jannah, okay? Assalamualaikum untuk tetamu semua yang hadir. Tahniah buat Safawi dan Shifa. Alhamdulillah semua telah berakhir segala ujian pahit manis dalam percintaan. Kini telah disatukan hingga ke jenjang pelamin. Kami sahabat PAH dari alam persekolahan hingga sekarang. Hingga sekarang, rahsia kita kongsikan air mata dan senyuman mengiringi perjalanan kehidupan. PAH, aku minta maaf sebab selit kaki hang. Aku minta maaf sebab aku selit kaki hang time kita balik sekolah. Berdarah tangan hang. Sumpah, tak ada niat sampai macam tu. Alhamdulillah, kita dah berbaik. Harap hingga ke akhir hayat. PAH, aku marah bila orang negatifkan hang sebab hang baik macam family aku. Sebab tak betul apa semua orang cakap tentang hang. Kalau hampa semua nak tahu, hari kematian mak aku, dialah orang yang paling risau dan paling sedih untuk kematian ibuku. Terima kasih PAH sebab bersimpati untuk nasib aku. PAH dan Pawi, binalah meligai ini sebaik mungkin. PAH jadilah isteri yang memahami dan sentiasa merendah diri. Dengar cakap Pawi dan taat. Untuk Pawi, jagalah Shifa sebaik mungkin. Bimbinglah dia ke jalan yang benar dan tunjuklah ilmu agama sebaik mungkin. Tak ada. Selamat pengantin baru Shifa dan Safawi. Okey Shifa, Safawi, tahniah sekali lagi. Aku rasa mewakili kawan-kawan yang lain, satu benda yang tadi aku sempat buat video dengan diorang, tanya, gambarkan Shifa dalam satu perkataan. Semua cakap Shifa Melvin adalah seorang yang baik. Jadi orang kata perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Selamat pengantin baru, semoga berkekalan sehingga ke syurga. Kita kawan-kawan semua sayang Shifa and Pawi, welcome to the hood. Terima kasih. Hari sekalian kita bagi tepukan yang paling gemuruh untuk kawan karib Shifa. Terima kasih. Seterusnya, semua teriak agak. Okey, boleh kita bagi laluan untuk rakan-rakan bergambar.
Hadirin sekalian, majlis akan diteruskan. Kita berbesar hati menjemput dan mempersilakan Pawi dan Syifa untuk mengambil tempat bagi menyempurnakan upacara potong kek. Dipersilakan. Kita persilakan Syifa dan Safawi untuk mengambil tempat bagi menyempurnakan upacara potong kek. Dipersilakan. Di hujung cerita ini, di hujung kegelisahan, ku pandang tajam pula mata. Cantik, dengarkanlah aku. Aku tak setampan tujuan, tak ada yang lebih dari cintaku. Tapi saat ini ku tak ragu, ku sungguh memintamu. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku, membuka mata tertidur di sampingku. Aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu. Kita bagi tepukan yang paling gemuruh untuk kedua pasangan mempelai kita pada malam ini. So tadi ada ucapan wakil keluarga perempuan, wakil keluarga lelaki, dan kita ada juga ucapan daripada kawan karib Syifa. Dan sekarang kita minta kedua mempelai untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat malam. First kali, thank you yang datang. Dan juga coaches yang datang, coaches yang datang, dan semua datang. So thank you. Doakan yang terbaik untuk kami dan semoga kami terjannah. Awak kata, awak cakap terjannah. Awak cakap santai-santai lah. Hai, assalamualaikum.
Syifa just nak ucapkan terima kasih kepada semua tetamu yang hadir, luangkan masa ke hari ijab kabul kita orang ni. Syifa nak wish thank you so much kepada family sebelah Safawi, daripada jauh daripada datang daripada Terengganu, family sebelah Syifa daripada Parit Bunta, daripada Penang ada. Thank you so much. Dan juga kawan-kawan Syifa yang terutamanya daripada Indonesia pun ada datang sanggup nak meraihkan kami hari ini. Syifa nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dan sentiasa doakan kami, insyaAllah. Terima kasih Syifa dan Pawi. Kita bagi tepukan sekali lagi untuk mereka. Kita persilakan Syifa dan Pawi untuk kembali ke pelamin bagi sesi bergambar. Kita persilakan ibu bapa pengantin lelaki untuk memulakan acara bergambar. Kita persilakan Encik Rasid dan isteri Puan Salamah, ibu bapa pengantin lelaki untuk acara bergambar. Dipersilakan. Selepas ini, get ready, adik-beradik terdekat Safawi untuk meneruskan acara. Tetamu-tetamu jemputan, kita mohon jangan balik lagi. Selepas ni kita boleh merakamkan tanda kenangan buat Syifa dan Pawi. Cuma kita bagi laluan terlebih dahulu untuk kedua pasangan mempelai bergambar bersama keluarga terdekat. Syifa, peganglah tangan suami. Lupa dah ada suami, kata Syifa. Adik-beradik, kepada Pawi diminta get ready untuk bergambar. Kita minta ke semua adik-beradik di sebelah Safawi Rasid untuk meneruskan acara. Kita persilakan adik-beradik di sebelah Safawi untuk bersama-sama dengan ibu dan bonda bersama kedua mempelai. Dipersilakan. Thank you.
selepas ahli keluarga terdekat, kita minta untuk ahli keluarga terdekat di sebelah Safawi. Sekarang ni adik-beradik di sebelah Safawi dan kita akan teruskan dengan ahli keluarga terdekat. Terima kasih diucapkan untuk ahli keluarga di sebelah Safawi. Terima kasih datang jauh daripada Terengganu. Selepas ni get ready untuk ibu bapa Syifa Melvin, Encik Amirul Melvin dan isteri Puan Robia. For you.
kasih ibu bapa, Syifa, Encik Amirul dan Puan Robia. Kita bagi laluan untuk Coach Fawi terlebih dahulu. And now we would like to invite Safawi Football Coach to come to take the picture at the dice. Please welcome Coach. Thank you so much. Recapture the beautiful moment between Ayali Bird. Okay, sekarang ni kita persilakan lagi sekali ibu bapa Syifa bersama adik beradik Syifa Melvin untuk ke pelaminan bagi acara bergambar. Dipersilakan. Silakan adik-beradik di sebelah Syifa Melvin bersama ibu bapa untuk bergambar di pelaminan. Kita persilakan juga Zion Sufi untuk bersama-sama di pelaminan. Zion Sufi. Zion Sufi, come we take picture. Zion Sufi, where are you? Sarima, adik-beradik terdekat kepada Syifa Melvin. Adik-beradik di sebelah Syifa Melvin, Sarima. Sarima.
Okey, selepas ni kita minta family terdekat di sebelah Shifa untuk get ready untuk bergambar bersama dengan mereka. Get ready untuk adik-beradik terdekat di sebelah Shifa Melvin untuk bersama-sama bergambar di pelaminan. Kita minta kekal di pelaminan. Kita persilakan adik-beradik terdekat di sebelah Shifa Melvin untuk bergambar. Selepas ini, yang mana ingin merakamkan tanda kenangan buat kedua pasangan mempelai, kita mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk beratur di hadapan pelaminan bagi melancarkan lagi sesi fotografi. Kita mohon jasa baik tetamu-tetamu jemputan untuk beratur di hadapan pelaminan bagi melancarkan lagi sesi fotografi. Terima kasih. Ada lagi ke adik-beradik di sebelah Shifa? Selepas ni get ready adik-beradik di sebelah Syafawi. Get ready keluarga besar yang datang jauh daripada Terengganu untuk bergambar beramai-ramai. Tetamu-tetamu jemputan kita bagi laluan terlebih dahulu. You all naik atas stage tinggal top one. Okay, formal dulu. Freestyle. Terima kasih ahli keluarga besar di sebelah pengantin perempuan. Kita persilakan ke semua adik-beradik ahli keluarga besar pengantin lelaki, sepupu-sepupu, saudara mara untuk bergambar beramai-ramai di pelaminan. Dipersilakan.
Okey, kita persilakan keluarga besar di sebelah Safawi, sepupu-sepupu saudara mara yang datang jauh daripada Terengganu untuk bergambar. Hadirin sekalian, di sini terdapat satu pengumuman yang mana tercicir kunci kereta. Yang mana tercicir kunci kereta Volkswagen. Nombor plate tak ada. Kunci Volkswagen boleh datang ke depan untuk ambil lah. Kita persilakan ke semua keluarga besar yang datang jauh daripada utara, mungkin selatan, Kuala Lumpur, sepupu-sepupu saudara di sebelah Safawi untuk bergambar beramai-ramai. Boleh, kalau adik-beradik nak join sekali pun boleh. Kita minta persilakan ke semua untuk bergambar. Sepupu-sepupu anak saudara untuk... Tetamu-tetamu jemputan yang mana ingin merakamkan tanda kenangan buat kedua pasangan mempelai, kita mohon jasa baik untuk beratur di hadapan pelaminan bagi melancarkan lagi sesi fotografi. Okey, Raja Q. Ini formal dahulu. Terima kasih diucapkan kepada ahli keluarga pengantin lelaki di atas penyempurnaan upacara bergambar itu tadi. Oleh itu, selesailah sudah majlis pada hari ini. Saya Yang Mulia Raja Rashtam memohon sejuta kemaafan sekiranya terdapat terlanjur kata. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Pihak majlis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada wedding deco dan planner daripada Weddings by Emma dan wedding coordinator daripada Merindu Savior. Oleh itu, selesailah sudah majlis pada malam berbahagia ini. Kita bagi tepukan yang paling gemuruh untuk kedua pasangan mempelai dan kita akan dihiburkan dengan persembahan istimewa daripada Acoustic 4Play Band.
Dan kita minta jasa baik tetamu-tetamu jemputan untuk beratur di hadapan pelaminan bagi melancarkan lagi sesi fotografi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Syifa dan juga Safawi, selamat pengantin baru. Sebuah lagu yang saya hadiahkan pada kalian.